Seluruh kru helikopter milik TNI AD yang jatuh di kawasan Ciwidey di Kampung Bayongbong, Desa Patenggang, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada hari Minggu dilaporkan selamat. Kepala Dispenat Brigjen TNI Hamim Tohari mengatakan, seluruh kru yang berjumlah 5 orang itu kini masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka benturan. Hingga saat ini, penyebab dan kronologi jatuhnya helikopter berjenis Bell 412 ini masih dalam investigasi. Sebelumnya diberitakan, sebuah video jatuhnya helikopter sempat viral di media sosial. Dalam video ini, terlihat sebuah helikopter tengah terbakar dan mengeluarkan asap hitam sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Belakangan diketahui helikopter ini merupakan milik TNI AD berjenis Bell 412 yang sedang menggelar latihan. Helikopter mengalami kecelakaan saat digunakan untuk mendukung latihan pratugas Batalion Infanteri 300 BJW. Berikut ini lokasi jatuhnya helikopter milik TNI Angkatan Darat di kawasan Ciwidey, Kampung Bayongbong, Desa Patenggang, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.